Saudara, penyelenggaraan ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award tahun 2024 menjadi ajang yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya Desa Tidar Kuranji, Kecamatan Marosepo Ilir, Kabupaten Batanghari, dengan pengembangan ketahanan pangan, terutama petani cabai. Pemerintah Desa Tidar Kuranji, Kecamatan Marosepo Ilir, Kabupaten Batanghari, membuat terobosan baru dalam ajang Piala Bupati Batanghari 2024 kategori Kadis Terdepan dengan tema pengembangan ketahanan pangan di petani cabai. Kepala Desa Tidar Kuranji, Muhammad Irwan Sardi, SPDI, mengatakan melakukan program budidaya cabai merah. Program ketahanan pangan melalui tanaman cabai ini pun diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Batanghari dan tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk melakukan budidaya cabai merah yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Muhammad Irwan Sardi mengatakan dengan adanya pengembangan ketahanan pangan dengan menanam cabai sehingga masyarakat dapat membeli cabai merah ini dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan beli di pasar nantinya. Sore hari ini kami sudah kembali ke aktivitas masing-masing Pak. Alhamdulillah kami bisa kumpul di sini bersungkah. Intinya Pak, program-program yang telah dicanangkan oleh Desa Tidar Kuranji itu secara kontinu tetap kami lakukan bersama-sama. Terutama apa yang saya paparkan waktu itu di nominasi KDK depan, beberapa program yang telah dilaksanakan di desa ini untuk kedepannya. Kami tetap menyelesaikan hal ini agar program-program yang saya paparkan mulai dari ketahanan pangan, terutama yang saya mengunjungi kemarin di petani Pak, untuk pencabe, kalau ada waktu nanti kita bisa jalan di lapangan dan juga perjalanan kemarin itu dari bawah, dan juga sekarang mungkin ada lagi beraktivitas di bawah Pak, dan juga program-program unggulan seperti pemerintahan, kami tetap mengedepankan hal-hal yang bisa memberikan kenyamanan dan keluasan bagi masyarakat untuk bisa mengurus bahan-bahan yang mereka perlukan di desa ini terkait dengan pemerintahan. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.